Jadi sebetulnya bagi dua koalisi ini, baik Prabowo maupun Ganjar, Demokrat itu ya tetap penting, tapi tidak sepenting sebelumnya, itulah persoalannya kan. Kalau makanya daya tawarnya juga berkurang. Tapi bahwa Demokrat itu penting ya jangankan Demokrat ya, tokoh-tokoh aja penting kok sekarang ini. Ya kalau mau gabung ke kedua koalisi ini gitu ya. Nah, oleh karena itu ya kedua-duanya juga kelihatan menyatakan diri terbuka, bahkan ya PDI misalnya sudah lebih maju menawarkan bisa bertemu dengan dua tokoh utamanya yaitu Pak SBY dengan Ibu Mega gitu ya. Meskipun saya sih melihatnya nggak penting-penting amat dua tokoh itu bertemu. Yang paling penting itu adalah tokoh-tokoh lapangannya gitu. Dalam hal ini kan ada Pak AHY, ada Mbak Puan ya. Mungkin juga nanti Ganjar dan seterusnya seterusnya itu. Menurut saya sih jauh lebih urgent kalau mereka yang bertemu ya kan untuk mendiskusikan apa yang mereka lakukan, karena politik ini kan ke depan milik mereka gitu loh. Ya, bukan milik lagi orang tua mereka kan gitu ya. Oleh karena itu mereka mestinya yang saling menjajaki, saling tawar menawar dan seterusnya itu biar mereka biasa bernegosiasi gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!